Halo guys, kembali lagi di channel saya ya. Kali ini saya main game MMORPG ya. Judulnya Dra Nemesis. Apaan sih mati ya? Jadi saya paling aduh nih, sebenarnya saya yang males sih main game ini, tapi udah terlanjur download ya, saya review aja. Jadi kayaknya game ini nggak ada drop rate-nya ya, dari tadi nggak ada jatuh apa-apa ya, saya pukul-pukul bangke nih. Dia bisa naik kuda lagi nih, kudanya tuh kuda apa pun. Tapi untuk skill dia keren, gak rapi dia, oke ya, tuh beku dia kan. Jadi nih game kayaknya buat boring juga sih. Ini dia bisa jadi martis nih, anjay nih. Oh, gila ya. Yuk, tamus, tamus ya. Tamus nih. Tangan mustahil. Oh, ada drop ya? Saya nggak tahu loh. Oh, enggak lah, itu kayaknya dapat quest. Oh, bisa bossing ya, bossing. Oh, kita lawan boss. Ini auto aja nih semuanya. Auto pun bisa menang. Jadi, main apa ya? Kita kayak nonton video game aja nih ya. Oh, kita putar-putar mak dia tuh. Bam, 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 bam. Darah dia kali 25. Dihantam gak 1 menit. Boh, rupanya dropnya dari bos ya. Oh gitu. Aduh, harus ngajar bos ya baru drop-drop equip ya. Jadi kalau dari momen-momen biasa ini gak ada drop apa-apa dong. Grafiknya AA ini. Anak ayam anjim. Anak anjim ayam. Anjim ayam tuh yang cemana, gak tau lah. Jadi ini game pun sepi amat. Gak ada yang lewat, gak ada yang main. Gak tau lah nih game. Bingung saya. Jadi ya kayak gini aja gameplaynya. Ini apa? Yeti. Gigan, oh Gigantropus. Elektrus mencret-mencret sungkus. Oh, ada dropnya enggak lah rasa saya. Kayaknya enggak ada dropnya nih, cuma boss aja ngedrop itemnya. Kita kalau main MMORPG enggak ada drop itemnya, mana enak, enggak seru dong. Kita pukul-pukul momon enggak dapat apa-apa, capek. Mending kita main game ini, game Harvest Moon. Nyangkol-nyangkol dapat duit. Ini kayaknya seperti game-game biasa lain yang membosankan sih menurut saya. Ada parkir loh. Oh, dia ada godnya. Ini dapat god parkir. Oke lah, nanti dia bisa berubah jadi parkir kayaknya. Ini disuruh top up anjim ini bos. Bayar nih gacha lagi. Kita buka, ada apa nih? Kristal. Anjing kristal. Oh, apa ini ya? 5 kali experience lah. Nah, gak usah lah. Alah, apapun lah. Apa ini? Duh. Kurasa ini untuk upgrade senjata ini. Begini. Keluar. Bosses lagi ya. Jadi ini kalau grindingnya cuma di boss aja ya. Gak seru nih Dra Nemesis ini. Ini pakai VIP gak ya? Saya cuma nonton aja nih ceritanya. Oh, ini untuk incing ya. Batunya untuk incing rumahnya. Males lah dah. Gak usah lah. Sakit juga disabit-sabit dia. Timbik tuh. Kalau skill banyak. Kalau skill saya akui keren lah. Level 7. Levelnya sampai 700 limpul bro. Gak tanggung-tanggung nih bro.
Apa nanti udah level tinggi enak main ini ya? Ya udah bawa laut lagi. Kayak ini ya, Mu ya, Atlans. Kalau diikuti apa? Mungkin seru juga nanti bro, kok udah levelnya tinggi nih ya. Mungkin mulai-mulai ada dropan. Ya, saya rasa gitulah. Ini kayak nonton film Sun Gokong nih main ini bro. Satu tombol bergerak sendiri deh, huh? Dia mukul sendiri, ngehan sendiri. Ini dia yang ngasih main sendiri, bukan kita yang main ini bro. Kalau game begini cemana ceritanya bro? Ini game tuh orang pemalas bro. AFK AFK ono bro. Masa AFK mulu bro? Apa sih? Tak ngerti, saya ikuti aja lah. Ih, ada auction bro, auction. Berarti ini ada auctionnya. Mana tadi ya? Kok ada auctionnya? Oh, ini ada bro. Slow dulu, kau sibuk kali. Auctionnya pakai batu ini biru. Batu ini yang dapatnya dari mana nih? Bingung saya. Oh, koridor drop boss di pit. Berarti bisa beli juga ya. Oh, bisa top up. Ini saya yang males ya. Auctionnya dari top up pukile itu bro. Adalah kan. Diamond kita gak punya. Apa sih ini Ahmad Tanjim? Auctionnya pakai ini ya. Gak nyangka kita. Jadi ini yang jual memang player, cuma kan pakai ini batu apa dari drop. Dia nggak pakai duit ini yang biasa. Oke lah, jadi kayak gitu ya, kayak MMORPG lain juga sih nggak ada apa-apanya. Kita kan nyari MMORPG yang pay to apalah, yang pay free to win ya, fire to play lah. Maksudnya nggak fair kali pun yang si miskin ini atau free player bisa berusaha main sih. Paling tidak mengimbangi lah, walaupun maksudnya ya auction itu jangan pakai duit-duit kayak gitu dong, enggak lonjim itu. Itu kan maksa kita top up ya kan. Saya enggak suka sih yang kayak gitu. Jujur aja lah. Sampai kapan kita mau top up terus, bro? Kita kan main game cuma mencari hiburan, bukan tuh ngabis-ngabisin duit, goblok, goblok. Jadi parkir dia kan, bro. Tadi kan saya dapat parkir, inilah wujudnya parkir, goodness. Nah, ini ada drop tuh, bro. Sabar. Oh, ya ada drop ya. Ada kurasa dropnya ini. Ah, itu kan. Nekedel. Apa itu barang quest ya? Gak tahu juga saya. Kalau ada drop sih masih mending. Oh, ada dropnya itu ya. Gak tahu tuh barang quest. Oh iya, ada drop. Oh, bisa dijual di auction. Oke. Kita jual ya. Siapa yang beli nih, hantu? Orang-orang berduit lah yang beli, top up dia. Oh, kayaknya level-level agak tinggi nih bakal ada dropnya. Oh, mulai ada drop ya bro ya. Jadi nih game lumayan lah ada dropnya ya. Dan barang-barang drop itu bisa kita jual. Nanti orang tuh beli pakai batu yang ungu tuh. Ini kan. Ini kita jualin aja ya. Harganya kita ikuti pasar dulu. Jadi nih game lumayan juga sih, bisa AFK. Kok gitu jatuh? Udah enak-enak tadi di situ. Banyak dropnya. Tadi mana lagi kita dibuat nih? Ini game lumayan bagus juga sih menurut saya ya. Grafik story-nya beda, baru nih ini. Untuk menguji drop rate-nya apakah ada lagi sini? Kita level 80, momonnya level 90. Kena penalti enggak tuh ya?
Oh, ini nggak ada dropnya nih. Jadi nggak semua momen ada dropnya kayaknya ya. Bagian-bagian momen tertentu aja ya. Tapi oke okay lah, udah bisa lah nih. Levelnya cepat naik kok. Sekarang udah level 82 loh bro. Indra Nemesis ini kita modal AFK aja level kita udah gede ya. Mantap juga lah kalau gitu bro. Oh, jadi Valkyr dia bro. Valkyr dah lah, digosok lah semua sama dia. Dikumbus, disodot, diludahi aja mati semua. Masa Valkyr nyambut rumput? Astaga, Valkyr, Valkyr buat malu ya. Nyambut rumput dewa lah. Enak juga sih main, cuma gak ada yang main, sepi. Males saya. Game-game sepi ini. Oke lah bro, kurasa sampai di sini saja saya main nih. Udah mentok ya, dia harus main quest. Ini suruh upgrade-upgrade aja. Saya udah males. Karena gamenya saya rasa sih biasa aja ini gamenya. Macam game-game pada umumnya yang biasa lah, yang mengandalkan top up ya, jadi gitulah, nggak ada keseruannya gitu. Game-game kayak gini nggak bisa bertahan lama dia. Nah, kayak gini dibantai-bantai awak nonton ya, anak mudanya terlalu OP, dikerok gini nggak habis darahnya coba. Apa-apaan kayak gini, bingung saya. Nanti saya mau lihat toke dongian ini. Belum sampai tokenya. Iya. Kali 5 darahnya, tapi ya gitulah. Semua dihajar dia. Satu-satu digilir dia. Naik lagi ke atas. OP kali memang mic-nya nih. Dipukul darahnya gak habis, gila. Apakah lemah sawat semua momennya ini? Iyalah, momennya lemah sawat ini bro. Aduh, ada pula dibuat bambu-bambu gini. Apalah gunanya coba? Dibuat, aduh, sampai keluar Valkyr. Gara-gara lawannya Thor nih. Masa Valkyr disuruh bersihkan jalan anjing, motong bambu. Oh, ini Valkyr dan Thor ya. Oh iya, memang namanya ya. Mati kena ulti Valkyr. Ini dapat senjata-senjata nih ya. Oke, mantap lah gamenya menurut saya. Udah sih keluar aja lah, males lah. Keren ya. Cuma nah auto ya, nggak usah quest ya. Oh, ini auto ya. Jadi autonya nggak dapat apa-apa ya. Nggak semua momen ada drop rate-nya ya. Iya. Jadi oke lah teman-teman, segitu saya saja saya reviewnya. Dan ini udah malam kembali, saya udah ngantuk nih ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman di konten saya berikutnya. Bye.